satu yang termasuk campuran, yang termasuk campuran ini itu garam dapur senyawa, cuka senyawa, air senyawa, mentega. Ini berarti yang jelas yang campuran adalah perunggu sama kuningan. Gejala alam biotik, kita langsung ke pertanyaannya saja biar kamu bisa memilih nanti. Nomor 22 adalah gejala alam biotik. Biotik berarti yang hidup, berarti yang mana? Kita cek. Berarti satu, bertambahnya populasi ikan nila. Betul ya, ini biotik ya, makhluk hidup ya. Berarti ini betul. Sekarang menutupnya daun putri malu, ini adanya apa ini kalau ini? Ini hubungannya dengan apa, rangsangan? Berarti ini bukan. Tingginya tekanan arus air, tekanan arus air juga juga bukan. Abiotik, turunnya suhu tubuh kadal, kan makhluk hidup, berarti biotik. Terjadinya blooming, ini juga alga, berarti makhluk hidup juga. Berarti jawabannya 145. 145 D. Nomor 23 sebetulnya bisa kalian cek gambarnya. Ini kelihatan berpori-pori ya, berlubang-berlubang, berarti ini adalah makhluk hidup berpori atau porifera. Berarti kita cek, jelas jawabannya yang B, tubuhnya berpori. Sekarang nomor 24. Oke. Organel, dinding sel. Ini yang sesuai ya, berarti yang sesuai. Dinding sel hewan memang enggak ada, berarti ini betul, tumbuhan ada. Kemudian ribosom hewan ada, betul, tumbuhan juga ada, berarti ini betul. 1 2 itu betul, berarti jawabannya A. Jika populasi burung berkicau, burung berkicau itu ini mengalami penurunan, maka yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah burung berkicau menurun, otomatis ular memangsanya fokus di katak karena enggak ada yang dimangsa lain selain katak. Berarti nanti katak akan menurun. Oke, kita lihat yang katak menurun. Oke, jelas jawabannya adalah C. Ini grafik populasi kelinci sama serigala, berarti predasi ya, berarti mangsa dan pemangsa. Berarti ini gini. Ini grafik serigala, kita lihat serigalanya gini, pada periode 4 dia semakin naik, maka kelincinya pada periode ke-4 nanti akan gini turun. Kalau pemangsanya naik, maka yang dimangsa semakin turun. Sehingga jawabannya adalah D yang sesuai. Pencemaran dapat terjadi akibat adanya polutan, bahan kimia pupuk, pestisida atau bahkan logam berat. Kalau ada kimia, pestisida, berarti kita melakukan yang namanya bioremediasi. Oke, berarti kita lakukan bioremediasi. Option jawabannya kita lihat, usaha. Berarti kita yang ini enggak ada bioremediasi. Yang D, melakukan bioremediasi sehingga senyawa pupuk dapat diurai, berarti jawabannya D. Oke, nomor 8. Berdasarkan kondisi seperti pada gambar A dan gambar B, dapat dijelaskan bahwa ini jelas bisep, ini jelas trisep. Oke, sekarang berarti kita lihat option 1, kedua otot 1 dan 2 akan selalu mengembang karena berlatih, tidak ada hubungannya. Posisi A, A itu posisi ditekuk. Ketika ditekuk, otomatis bisep kontraksi, trisep direlaksasi. Berarti mengakibatkan otot 2 relaksasi. Betul, ketika ditekuk, ini trisepnya relaksasi. Jawabannya B. Berdasarkan pernyataan berikut yang sesuai bahwa sistem pencernaan berkaitan dengan sistem pernafasan. Pernafasan jelas hubungannya mengikat oksigen. Mana yang? Nah, ini. Pernafasan mengikat oksigen yang akan digunakan untuk mengoksidasi makanan. Nah, ini. Ada gambar di sini. Ini berarti tangan menggenggam ya, gini. Berarti seperti ini. Ini ya. Berarti ini adalah apa? Arteri. Berarti kalau arteri berarti kita sifat dari pembuluh darahnya adalah kita lihat yang lambat karena yang kencangnya itu vena. Yang lambat C, darah mengalir lambat, terdapat banyak katup, denyut tidak terasa, jadi jawabannya C.